Hai, welcome back. Welcome to Agung Kuntiantari channel yang pasti delicious. Selamat Hari Kasih Sayang ya teman-teman. Untuk hari ini kita akan langsung saja mencoba memasak bola-bola coklat 3 bahan. Yuk ikutin. Untuk bahan-bahannya kita hanya akan memerlukan coklat batangan, lalu ada biskuit regal, di sini saya pakai yang merin, lalu ada susu kental manis. Kalian bisa memilih susu kental manis yang vanila atau yang coklat. Di sini saya pilih yang vanila karena saya tidak terlalu suka manis. Jadi yang pertama kita lakukan adalah mempersiapkan coklat cairnya dulu dengan cara kita akan patah-patahkan atau buat kecil-kecil coklat batangannya. Oke, lalu kita akan persiapkan untuk biskuitnya, akan saya hancurkan dulu. Saya menggunakan blender karena saya tidak punya alat penghancurnya. Jadi pergunakan apa yang ada. Setelah hancur, kita keluarkan dulu ya. Setelah itu, barulah kita akan masukkan susu kental manis sesuai selera. Susu kental manis ini berguna untuk menambah rasa cita rasa manis dan membuat adonan sedikit lebih lengket. Kita aduk kembali. Lalu nanti kita akan masukkan ke adonan coklat cair. Tapi adonan coklat cair ini kita sisakan sedikit untuk olesan terakhir ya. Lalu kita aduk-aduk di coklat cair. Jangan terlalu lembek dan jangan terlalu kering ya adonannya. Yang sedang-sedang saja. Kita aduk merata sampai adonan seperti ini. Jadi bisa kita bentuk. Ini saya ada biskuit regalnya, tidak terlalu gini ya, tidak terlalu halus. Jadi ada sedikit gumpalan-gumpalan besar. Lalu kita akan mulai membentuk bola-bolanya. Tangan saya di sini sudah saya cuci. Jadi dipastikan tangan kalian juga harus bersih ya. Oke, kita bentuk bulat-bulat. Bentuk semua adonan sampai habis ya. Nah, ini sudah selesai, akan kita pindahkan. Dan saatnya kita hias dengan sisa coklat cair tadi. Tadi sempat saya tambahkan coklat, bubuk coklat, makan sedikit aja biar ada rasa pahitnya. Kita hias semuanya sampai selesai. Satu lagi, dan ini dia tampilan coklat yang sudah kita lumuri dengan coklat cair. Kita tunggu sampai sedikit kering, baru kita hias. Kalau kalian suka hiasan meses, kalian bisa tambahkan meses, tapi kebetulan saya tidak punya meses, jadi saya gunakan apa yang ada.
hias dulu. Namanya juga coklat Valentine. Nah, ini dia tampilan yang sudah jadi. Jadi kita akan siapkan dan kita akan tata lebih cantik lagi. Bulat sempurna kan? Ini dia tampilan dari bola-bola coklat 3 bahan. Jadi bahannya simple, mudah, dan gampang dicari. Kalian sudah bisa memberikan coklat yang istimewa ini ke orang-orang yang kalian sayangi. Terima kasih ya sudah mau menonton video ini. Jangan lupa share video ini ke semua orang yang kalian rasa cukup memerlukannya. Dan jangan lupa klik like dan tinggalkan komentar ya. Plus, kalian juga bisa klik subscribe agar tidak ketinggalan semua resep-resep dan percobaan saya. Terima kasih. Bye-bye, see you next video. Bye.